Assalamualaikum. Siri fiqh syafi'i yang keempat, iaitu rukun-rukun puasa. Apa itu rukun-rukun puasa di dalam mazhab syafi'i? Yang pertama, iaitu melakukan niat puasa pada waktu malam hari pada tiap-tiap malam Ramadan. Kalau anda hendak melakukan puasa fardu, jangan lupa untuk melakukan niat pada waktu malam hari. Apa itu malam hari? Di antara maghrib dan subuh itu adalah dikira malam hari. Iaitu, jikalau anda melakukan niat di mana-mana waktu, di antara maghrib dan juga subuh, maka niat anda itu sah. Mestilah lakukan niat pada tiap-tiap malam. Baik. Bagaimana pula jikalau kita terlupa pada satu malam untuk melakukan niat, maka kita wajiblah mengqadha puasa yang kita terlupa melakukan niat. Walau bagaimanapun, ulama kita menyarankan agar kita mengikut mazhab Maliki di dalam kebolehan atau kebenaran untuk melakukan niat, iaitu meniatkan untuk sepanjang bulan pada malam pertama Ramadan. Itu adalah penting. Ini adalah supaya agar puasa kita walaupun tidak sah di dalam mazhab Syafi'i, dia dikira sah di dalam mazhab Maliki dan kita tidak terlepas daripada kelebihan bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, walaupun puasa anda sah di dalam mazhab Maliki, tetapi kalau anda sudah keluar Ramadan, mana-mana malam yang anda terlupa lakukan niat itu, qadalah agar juga dikira sah juga di dalam mazhab Syafi'i dan di dalam mazhab Maliki dan kesemuanya sekali. Yang kedua adalah anda menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan bodoh yang tidak dimaafkan. Okey. Pertama sekali, kita mesti tahu apa itu bodoh yang dimaafkan. Ada dua golongan bodoh yang dimaafkan. Yang pertama adalah apabila seseorang itu baru masuk Islam dan belum lagi sempat mempelajari hukum-hukum Islam, khususnya di dalam bab puasa ini. Bagi orang yang sudah masuk Islam beberapa masa, contohnya 5 bulan, 6 bulan, dia sudah tidak lagi dimaafkan. Yang kedua adalah seseorang yang duduk berjauhan sekali di dalam ulama. Dalam konteks kita di dalam Malaysia, kalau tidak duduk, kalau duduk di dalam kawasan bandar dan juga kawasan taman-taman, ini bukanlah tempat yang dimaafkan. Yang dimaafkanlah mereka yang duduk jauh di dalam hutan, mungkin di satu pulau yang mana bukan tempat orang tinggal. Ini orang-orang seperti itu, maka mereka dimaafkan. Dan ingatlah, janganlah anda melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Bagaimana kalau satu orang melakukan dengan tidak sengaja? Di dalam hal ini, maka dia sempurnakanlah puasanya seperti mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal yutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Maka sempurnakanlah puasa dia, sesungguhnya Allah yang kasih dia makan dan minum. Ini adalah seperti satu orang yang dia tidak sedar pada siang hari Ramadan, dia ingat seperti hari-hari lain di dalam Ramadan, maka dia pun makan tengah hari. Kalau dia makan tengah hari tidak sengaja, maka dia teruskan puasa, sesungguhnya Allah yang beri dia rezeki. Rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Mestilah ada orang baru boleh puasa, kalau tak ada orang macam nak puasa. Itu adalah bagi hari ini. Assalamualaikum, Ramadan Karim, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah.